Seorang wanita terekam kamera CCTV berbelanja tanaman hias di Jalan Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat asyik menawar tanaman dengan pedagang, korban lengah menyimpan telepon genggamnya di saku celana belakang. Kelengahan korban dimanfaatkan pelaku jepretan. Kendara sepeda motor, pelaku mendekati korban langsung menjamret telepon genggam korban. Pedagang tanaman dan korban sempat mengejar pelaku dengan mobil pickup dan sepeda motor. Namun upaya ini tak berhasil. Sepeda motor pelaku melaju dalam kecepatan tinggi, tak terlacak dengan kemacetan. Aksi pelaku terbilang cukup nekat karena dilakukan seorang diri ketika arus lalu lintas cukup ramai.